Halo sahabat Dhamma, tahukah Anda bahwa bersyukur adalah sikap mental mudah merasa puas dengan apa yang dimiliki saat ini, sehingga kita bisa menikmatinya dengan senang hati. Tanpa adanya rasa bersyukur, tidaklah mudah bagi kita untuk bisa merasakan kebahagiaan. Kendati pun sudah memiliki, namun selalu merasa ada yang kurang. Tanpa adanya rasa bersyukur, kebahagiaan itu terasa jauh, sehingga kita pun tidak perlu mengukur kebahagiaan dari milik orang lain. Seperti halnya bunga teratai, akan tetap tumbuh selama ada lumpur. Kita pun akan tetap bisa bahagia selama kita masih bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Kebahagiaan itu tidak jauh. Kebahagiaan itu ada di sini dan saat ini. Ketika kita mampu bersyukur dan menikmati apa yang kita miliki dengan senang hati.